Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channelnya TKW Arab. Di video kali ini, saya akan membuat stik ayam crispy dan juga kentang goreng. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan juga subscribe. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, dada ayam tanpa tulang dan juga kentang. Untuk kentangnya kita potong tipis, kecil, panjang seperti ini. Dan untuk ayamnya juga ditipiskan. Selanjutnya ini ayamnya digeprek ya, dipipihkan. Kemudian untuk bumbunya semuanya bumbu bubuk ya, bumbu halus. Merica, jinten, jahe, kunyit, paprika, ketumbar, penyedap rasa mecin, dan juga garam. Tambahkan juga minyak zaitun. Bisa diganti dengan minyak biasa, kemudian kita aduk. Semua bumbunya itu hanya setengah sendok teh ya, kecuali garam 1 sendok. Lalu masukkan ayamnya semua. Kemudian diaduk sampai merata ayam dengan bumbunya. Kemudian tambahkan juga 1 telur, lalu aduk kembali. Tambahkan juga ini yogurt ya, jabadi yogurt dan susu cair. Kalau tidak ada susu cair boleh diganti dengan susu bubuk. Aduk kembali sampai rata, kemudian diamkan di kulkas biar meresap bumbunya. Nah, ini sekarang waktunya untuk melumuri ayamnya dengan terigu. Pertama ke tepung terigu biasa ya, kemudian masukkan ke kocokan telur, lalu masukkan ke tepung roti. Untuk tepung terigu dan juga telur, boleh ditambahkan sedikit garam dan juga sedikit penyedap rasa biar tambah enak. Nah, seperti ini harus padat ya, di tepung rotinya itu harus agak ditekan-tekan supaya terigunya itu menempel bagus ke ayamnya. Dan biar lebih bagusnya lagi, sebelum digoreng disimpan dulu di freezer ya, biar menempelnya itu tepungnya ke ayamnya itu bagus. Waktu digorengnya minyaknya itu bersih, tidak ada tepung yang jatuh keluar. Nah, ini sudah saya keluarkan dari freezer.
dan saatnya sekarang untuk digoreng. Ini sudah saya siapkan minyak sudah panas dan kentangnya juga sudah digoreng. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ayamnya. Ini kentangnya sudah ya. Inilah masakan saya hari ini. Sekian dulu video kali ini dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.